Hebat-hebat rasa, Maggie cukup rasa. Masak sambal. Jadi kita masak sendiri. Satu, dua, tiga. This is so good. Menarik nih. Hai, assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita di hari masak bersama dengan Maggie cukup rasa. Hebat-hebat rasa, Maggie cukup rasa. Woi, melawan sudah tinggi kita, weh. Jadi hari ini saya mau masak. Hari ini ada orang yang mau tunjuk tere. Dia bilang dia 10 tahun umur pun dia boleh masak, dia bilang. What? Dia mau masak, masak apa, weh? Telur dadar, masak kucai. Dia memang pandai goreng telur di rumah. Jadi kita tengok macam mana kalau dia masak telur. Kadang-kadang di rumah sendiri dia pergi masak tu telur. Jadi kita tengok macam mana dia mau masak. Okay, first, you pas keluar bahan-bahan apa yang diperlukan. I mau tengok kalau you kenal satu-satu semua tu bahan. Okay, bahan utama, telur. Sebab telur dadar masak kucai kan? So, mana ada telur lah. Berapa biji telur yang you perlu? I think 3 biji, okay. Lepas tu, daun kucai. Okay. Jadi dia mau letak daun kucai dalam telur dadar supaya ada protein. Apa? Yes, ada protein. Dia ini tiap hari makan sayur, jadi at least apa yang dia boleh makan kita kasih jalan. Oke, okay, daun kucai apa lagi perlu? Bawang. Bawang apa nih? Bawang putih. Nah, bawang putih. Yang paling penting penyedap rasa, apakah itu Bella? Cukup rasa. Nyanyi sedikit. Tuh, malu-malu. Lepas tu apa lagi yang dibawa? Sos tomato. Ini untuk apa pula? Oh, untuk. Mana ada. Ini mau cica kan. Lepas masak telur dadar, dia suka cica dengan sos tomato. So, ikut kamu lah. Jadi, jom kita start. Berani kan tidak? Berani. Oke. Okay. Jadi, pertama sekali, apa yang patut dibuat telur? Buka telur. Pecahkan telur and kasih hancur dia, kasih pukul dia di dalam. Nah, kasih pak be dulu. Pak dulu. Hoi, begitu kakak kasih baca telur. Kam. You don't talk banyak. Hai. Tuh, begini pukul telur. Nah, macam itu. Sambil dia pukul telur, saya pasang api lah. Kalau mami kasih tinggal you and Adi di rumah, you boleh kasih makan Adi kah ini masak sendiri? Boleh. Oke, kita tengok. Betul kah dia pandai masak? Yang pertama sekali. Masukkan. Apa tuh? Black pepper. Yes. Sikit. Kau semua. Oke. Okay. So yang paling penting Bella, apa nih? Maggie cukup rasa. Oh, so you help kakak, Non? Yeah. Masuk dalam tuh. Kacau. Oke, okay. Campur dengan sayur. Ini sayur. Sayur apa? Sayur kucai. Mix together. Ya guys, ini panas tau. Nanti kau yang dari chicken wings ini mau. Nanti yang sama ya. Pertama sekali kita mesti kasih masuk minyak masak. Macam melukis lah, lambat you meletak tu. So, you ingatkah step dia? Ini apa nama Bella? Sudu. Titi Aliu. Seterusnya, taruh bawang putih dalam sini. Itu cerita rapi. Kalau you sama kakak tinggal di rumah, mami tiada, kakak masak untuk you lah, you makan. Jadi boleh. Okay. Boleh juga. Ya. You boleh jaga adik sudahlah. Tak kenal. Tak cinta. Tak cinta. Yes, you faham lah maksudnya. Never try, never know. Tiba. Banyak orang putih kamu kena translate nah. Ini semua nih, you ingat orang pukis? You both? Yeah. Jadi, when the bawang putih macam mau brown-brown sudah, masukkan ini. Ini ya? Oke, okay, chef. Nah, chef. Kita helper dia. No, brown
mesti menjadi berani. Yes. Sobi berani kan nih? Iya. Sedap mam. Sobi biarkan di api kecil supaya masaklah tuh telur, itu sayur. Oke. Okay. Syal kasih hibur mamin kakak masak. Kakak masak, nanti next time you tahu mau kasih hibur kakak. Tunggu deh sampai ya tadi. My dreams would be promising someday be mine. He told me that my power would grow like the grapes that thrive on the vine. Wow, it looks yummy. Pas tu panen mas guring telur sendiri. Kalau malam-malam pelungkang pelungkang di dapur tu siapa yang kerja? Kan? Detik berganti, taat kan kembali sudah. Walau kena air mata, memak memori taat kan kembali sudah. I help you, okay? You tengok next time you tahu buat, okay? Bantu dia kena cepat. Bahamkan segala kala kisah yang sudah. Ingin ya aku benari dan mendekatimu rupa-rupanya. Yang bestnya sayur kucai ini budak-budak pun boleh makan. Sayur kucai, daun kucai. Nah, dia orang udah pernah makan sayur, tapi daun-daun dong pernah makan. Dia apa? Kadang-kadang kita mau kasih kenal anak-anak dengan sayuran nih, boleh aja. Pakai try coba apa-apa, kan? You to try? Yes. You want to try, no, Gozo? Aku tuh. Kau nak coba? Boleh. Pasal. Why? You jatuh cinta dengan itu daun kucai kan? Cinta. So masak sudah bay. Boleh tutup api. Kakak cook. Nanti ada jatuh. Wow. Wanita haruslah berani. Bella. Bella. Bilun. Bilun. Siap. Siap. Thank you kakak. Sama-sama. Jadi inilah telur dadar masak kucai. Nak try buat sendiri. So kamu jangan lupa untuk coba sendiri di rumah. Jangan risau untuk anak-anak yang sudah makin membesar macam Bella ini 10 tahun begini. Bila dia sudah berani untuk masak-masak tuh bolehlah coba menu ini di rumah. So wanita karena berani untuk mencoba sesuatu yang baru. Karena selalu berani. Oke, okay? Sebab apa? Tak kenal, tak cinta. Sudah pandai masak, you rasa jatuh cinta atau tidak masak? Jatuh. Nah, jatuh. So inilah dia. Sakit tak? Telur dadar masak daun kucai, bukan alang-alang. So lain kali masak sendiri, oke? Okay? So jangan lupa untuk next video lagi nanti. Kita tahu lah Bella yang memasakkah siapakah. Kamu nantikan saja video next nanti, oke? Okay? Shall? First of all, I subscribe. Bye. Assalamualaikum. Sedap kan? Nah. Sedap. Yang sedap makan lah dengan cingela. Hmm.